Suku Iban, juga dikenali sebagai Si Dayak, adalah etnik yang terbesar mendiami Sarawak Bumi Kenyalang. Bahasa Iban merupakan satu bahasa yang paling dominan dengan kumpulan etnolinguistik yang merangkumi setengah juta penutur. Bahasa Iban turut diajar di sekolah, sama ada sekolah menengah maupun sekolah rendah. Kini, kursus bahasa Iban turut diperkenalkan di peringkat ijazah sarjana muda di kebanyakan ataupun beberapa IPTA di Malaysia. Pelajar akan dapat menjelaskan makna-makna kosakata asas bahasa Iban dan dapat menggunakannya dalam situasi perbualan yang mudah. Budaya masyarakat Iban juga turut diperkenalkan dalam kursus ini. Kursus bahasa Iban peringkat 1 ini memperkenalkan 6 unit berkaitan bahasa dan budaya masyarakat Iban. Antaranya ialah memperkenalkan diri, sistem panggilan dan ahli keluarga, membeli belah, makanan dan minuman dan menyambut perayaan Hari Gawai. Hai, nama Berita. Nama saya Remy, salah seorang pengajar untuk kursus bahasa Iban peringkat 1. Dalam kursus ini saya akan memperkenalkan kepada anda ungkapan seharian dan perayaan Hari Gawai. Sekiranya anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang bahasa dan budaya masyarakat Iban, jom sertai kami. Hai, saya Jacqueline Melai, salah seorang pengajar untuk kursus ini. Dalam kursus ini, saya akan memperkenalkan topik yang berkaitan makanan dan minuman, sistem panggilan dan ahli keluarga. Jika anda berminat untuk mengenali lebih lanjut akan bahasa dan budaya Iban, sertailah kami dalam kursus ini melalui MOOC UNIMAS. Kaum Iban unik dari segi budaya, adat resam dan bahasa. Nama Berita, maksudnya apa khabar dalam bahasa Iban? Saya, Amy John, merupakan pengajar untuk kursus bahasa Iban peringkat 1. Dalam kursus ini, anda akan belajar ungkapan seharian dalam bahasa Iban. Saya akan mengajar anda ungkapan yang digunakan dalam proses jual-beli. Jika anda berminat belajar bahasa Iban, mendaftarlah dalam MOOC Universiti Malaysia Sarawak. Darjah satu. Semua darjah satu, Piyak? Nah, okey. Siapa dah satu? Tiga. Tiga! Cute naga. Okey. Alright. Hi. Siapa nama Anwan? Nama aku Caroline. Nama saya Caroline Stian, salah seorang pengajar Bahasa Iban peringkat 1. Dalam kursus ini, saya akan perkenalkan topik memperkenalkan diri. Arameh sertai kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang bahasa Iban dan budaya masyarakat Iban. Harap kau boleh bertemu baru ilah dalam MOOC Bahasa Iban Universiti Malaysia Sarawak.